petang zero, 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 terbaik. Kepet, 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 petang zero. Aku mau pergi. Pedang zero, dia nama pahlawan. Kita yang baru biar dan Superman. Tukan juga Ultraman. Tapi dia pedang zero, Isa Markisa. Pedang punya zero. Punya barang tinggi, punya pedang zero. Zero. Tapi itu cuma tiruan saja, Mayo. Pedang zero, pedang zero, pedang zero, ro, ro. Pedang zero, pedang zero, pahlawan kita. Pedang zero ala Bendosari. Pedang zero, pahlawan Bendosari. Pedang zero, pahlawan bumi. Pedang zero, buka Superman. Bukan juga Ultraman yang membela kebenaran. Tapi ini lebih kuat. Pedang zero, pedang zero, pedang zero. Pedang zero, ro, 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 ro. Tidak seperti Zoro, tidak seperti Luffy. Kayaknya Spiderman kalah. Pedang zero, pahlawan bumi. Pedang zero, pahlawan baru. Tapi kayak Crozero, tapi lebih baik. Lebih baik daripada Crozero. Namanya Isa, bukannya Kenji. Namanya Isa. Isa, 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 Isa. Pedang zero. Pedang zero, pedang judulnya zero. Pedang, tidak punya pedang. Namanya zero, bukannya zero, tapi hero. Pedang zero, pahlawan bumi. Pahlawan kita yang kuat dan gagah berani. Pedang zero, pedang. Inilah kegokilan dari pedang zero. Animasi jangan lupa, lucu. Saksikan di X-Men, X-Men. Pedang Zero, kita harus beraksi untuk mencegah monster yang ada di bumi. Pedang Zero, pahlawan bumi. Pedang Zero. Oh. Inilah pahlawan baru kita. Ah, aku sudah menjadi pahlawan. Episode pertama Pedang Zero akan mulai. Aku akan berlatih tanpa orang Zero. Dasar payah. Siapa yang bilang ini? Aku adalah monster kegelapan. Tung. Apa tanda ini? Apa ini tanda dari orang yang dipilih? Orang terpilih. Tapi kenapa terpilih oleh kegelapan? Kau akan jadi budak. Kau akan menjadi pengikutku. Akan mencerat kekuatan kegelapan ini. Jangan pedang zero. Jangan kau lakukan itu. Jangan. Bumi akan menggempar oleh. Tapi aku harus mencari pedang karena aku jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Kau akan jadi jahat. Kekuatanmu sangat tinggi. Kau harus menggunakan sebaik-baiknya. Kekuatan itu akan kesegel. Dan aku akan menyerah pedang. Master, kau telah terlambat. Aku sudah menguasainya. Sangat curang. Kekuatan kegelapan ini sudah kau ambil. Dan aku harus menyegelnya. Isa, cepat. Kau, ya, hanya kau yang bisa menyegel kekuatan itu. Take
pet 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 profit kan itu lah pet terus ah kita segel oleh pedang zero kalau nama aslinya Isa aku sih Isa tapi aku adalah sisi kegelapannya tapi ada bunder-bunder di sana. Aku akan mati di sini kelaparan. Tapi aku tetap satu kepada Pedang Zero, tak akan mati. Pedang Zero, aku mendukungmu. Ah, siap. Pedang Zero. Baiknya kau memang kesini. Kau memang baik membantuku. Hahaha, tolong keluarkan aku, Isa. Nanti kau akan kubunuh. Tapi kau tidak bisa kubunuh. Kalau kau kau tidak bisa keluar. Aku akan keluar dari sini. Aku akan membunuhmu. Aku akan menyamar jadi seseorang yang lebih kuat darimu. Aku akan menguasai orang lain. Orang Mamat itu tidak bisa aku percayai. Mamat, Isa, Isa, kemarilah. Cepat, kemarilah kepadaku. Di mana kau? Aku akan mempelajarimu tentang ilmu kekuatan untuk kebaikan. Tapi tunggu, kau harus mengarahkan aku. Mana? Ternyata kau di sana. Oke. Hendaknya kau harus memperhatikan kekuatan agar kau tidak bisa dikuasai oleh kekuatan gelap yang bisa menguasai dirimu. Kau harus berlatih sebagai itu kekuatan baik. Kekuatan baik. Tapi aku kan sudah bisa kekuatan baik. Tapi kau mudah sekali untuk dirasuki para kekuatan jahat dan kegelapan. Ah, aku harus cari tempat gelap. Siapa yang merasuki aku akan tidak bisa keluar dan aku akan mempunyai kekuatannya. Sebelum monster yang kau kunci itu keluar, kau harus lebih kuat daripada dia. Dia memang dengan mudah menguasaimu karena kau bisa aku tidak tahu, pokoknya kamu bisa dirasuki kekuatan jahat. Tapi dia bernama siapa? Dia bernama Rahmalitun Wasekuntala. Aku itu cuma bercanda. Kau ini mudah tertipu ya. Aku hanya aku tidak tertipu, aku tertawa. Oh, dia yang asli bernama Rahmat. Ah, itu kan itu kan Mamat. Kenapa langsung kau harus berlatih kepadaku. Kau akan menjadi lebih kuat daripada dia. Dia bukan Mamat, dia anak buahnya Mamat. Kau anak dia bernama, aku sudah tahu dia bernama siapa. Dia bernama Silsilatul Konsilit, atau tidak dia bernama Zida. Kau memang hebat, kau bisa merasakan ada monster dan kau bisa mengetahui namanya yang asli. Aku sudah punya kekuatan meraba. Aku sudah mempunyai kekuatan anah. Kau harus berlatih kepadaku. Aku akan melatihmu dengan sungguh-sungguh agar kamu menjadi kuat dan bisa mengalahkan prajurit Mamat. Tunggu. Aku di kekuatan tanah, aku melihat seks.
lihat dulu ah. Belum. Enggak usah, renung. Apa lagi? Tadi aku mau bilang apa ya? Ah, lupa. Kamu nah, kamu bilang tai. Jangan semaput. Sekali aku, lagi. Ya, aku mau melatihmu agar kau bisa lebih kuat dari yang kau bayangkan. Maukah kau jadi guruku? Ah. Kan aku dari dulu memang muridmu. Oh iya, aku lupa ingatan. Meskipun gurumu ini sudah tua. Memang tua. Tua apa nih? Aku akan bilang tua. Kau ini tidur apa enggak? Kau tipu lagi ya. Hahaha. Tipu apa? Kok bisa tipu? Aduh. Baiklah, aku akan memberimu kekuatan baru. Yaitu tongkat sakti. Kau tongkat saktimu mana? Tongkat sakti. Ku sudah hilang. Kau ini memang merepotkan saja. Baiklah, tongkat sakti. Ini tongkat sakti. Ini baru permulaan. Ini tongkat sakti tingkat rendah. Mana? Tingkat rendah? Iya. Tongkat sakti yang sebenarnya hanya bisa dikendalikan. Ini sudah. Hei, tunggu. Aku belum. Itu kan tongkat sakti. Pokoknya lebih sakti dari tongkat lainnya deh. Hah, ini baru permulaan. Ini bukan tongkat sakti yang pertama, ini yang kedua. Tongkat sakti yang lebih hebat kedua. Ini Bapak. Untukmu. Ya, aku akan mengisi kekuatannya dengan ku. Hah, ini dia. Kamu mau memegangnya? Kamu akan terbaik. Sudah, terima kasih. Tunggu dulu. Tongkat sakti itu akan berubah menjadi merah kalau kau kekuatanmu meningkat. Dia akan menuruti semua kemauanmu. Aku ingin hubungan, Sam. Dia tidak bisa mengikuti perkataanmu. Dia itu tongkat sakti yang kedua. Yang pertama yang bisa. Aku mencari tongkat yang pertama. Tongkat itu tidak bisa menjadi tongkat pertama. Itu tongkat kedua. Tongkat pertama hanya bisa. Ini bisa mengabulkan permintaan. Aku ingin tongkat pertama. Oh iya, aku juga lupa. Ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh tongkat itu. Apa? Pertama, menjadikan tongkat pertama. Kedua, semuanya. Maksudnya? Kau itu terkena tipu. Jika kau lebih ilmumu meningkat, tongkat itu akan menjadi tongkat yang pertama. Baik, okay. Itu saran bagiku. Oh, salahnya. Saran bagimu. Aku ini memang terlupa. Cepat. Lihat, ini bisa menjadi tongkat. Paus. Paus. Cepatnya. Kok bisa menjadikan tongkat kedua? Oh, pertama. Kau ini memang hebat. Siapa kau? Aku ini memang pedang zero. Oh iya. Bukannya tongkat zero. Kenapa kau kasih tongkat? Aduh, saya lupa. Kembalikan. Mantap di salahnya. Terserah dirimu. Dan bisa omongmu. Gelak jam saya. Ngomongnya aku gelak jam. Ini murah. Gelak. Gelam. Wis ngerti jam piro iki? Setengah lima. Setengah lima ada orang bilang menit. Monster nyebelin. Siap. Bye bye.